Ratusan karangan bunga dari berbagai elemen masyarakat terpampang di depan markas Kodam Jaya, Jakarta Timur. Karangan bunga tersebut dikirim dari berbagai elemen masyarakat. Ratusan karangan bunga dari berbagai elemen masyarakat terpampang di depan markas Kodam Jaya. Beberapa di antaranya ditempatkan di pintu masuk menuju Kodam Jaya. Hampir seluruh pesan di karangan bunga tersebut berisikan dukungan kepada TNI untuk menjaga kesatuan negara Republik Indonesia. Sekaligus wujud dukungan bagi Pangdam Jaya, Majen Dudung Abdurrahman soal sikapnya terhadap pencopotan baliho pimpinan FPI. Meski sikap tersebut juga menuai kritik sebab dinilai menyalahi tupoksi alat pertahanan negara. Berdasarkan pantauan Geopos TV hingga Selasa siang, karangan bunga masih terus berdatangan. Salah satu kurir, Hasan, mengatakan sudah 3 kali ia mengantar karangan bunga dari Pasar Bunga Rawabelong, Jakarta Barat ke Makodam Jaya. Mayoritas karangan bunga yang diantar berasal dari komunitas masyarakat.